Jadi pada saat Desember 2015 saya mulai start jualan aksesoris handphone karena ya kepepet itu, karena tiba-tiba ditawarin teman asuransi dan akhirnya ya solusinya begitu gitu awal mula usaha. Mungkin saya cerita flashback dulu ya sebelum saya berjualan ini. Jadi dulu itu saya berjualan segala macam kebutuhan. Jadi kalau istilahnya sekarang itu palu gada. Ya apa yang lu mau gua ada. Seiring perjalanannya waktu, kayaknya saya kok mulai capek nih gitu ya. Secara transaksi mungkin oke. Cuman secara, karena mungkin dulu masih single fighter juga, jadi kayaknya udah capek butuh identitas diri juga. Artinya ketika orang mengenal saya sebagai Aini itu sebagai penjual apa gitu, saya butuh itu. Akhirnya saya memilih untuk menjual segala kebutuhan home gardening karena ini memang salah satu hobi saya juga gitu, hobi tanaman gitu. Mulanya tuh saya tuh tadinya konsumen biasa di IG apa gitu, cuma kan saya suka pakai, terus kan tetangganya beli di mana gitu. Terus saya pikir gimana saya jualin aja ya gitu. Akhirnya kan saya belanja, terus saya jualin di sekitaran rumah aja dulu, teman-teman kantor atau teman-teman Facebook main-main gitu. Cuman dulu medianya masih Facebook. Oh, macam-macam, dari jualan brownies, dari jualan kayak baju-baju, kayak kan saya desain ya, desain grafis kayak gitu. Jadi saya desain baju terus saya jual, bikin jaket, terus jualan bikin repacking snack juga ada, sama ada laundry juga gitu. Mungkin dari semester 3 aku kuliah ya, aku udah mulai bisnis macam-macam gitu. Terus kan karena aku jurusan perikanan, pas habis lulus aku tertarik tuh, kayak menantang diri sendiri lah, kok selama kuliah malah nggak ada bisnis tentang ikan-ikannya gitu. Jadi habis lulus aku memutuskan untuk bisnis di bidang perikanan, khususnya di aquascape. Tahun 2010 gitu udah saya mulai, cuman ya begitu. Dan fokus di usaha itu mungkin sekitar tahun 2017. Awal mula saya bisnis itu di 2014 akhir, itu palu gada. Kemudian saya jualan ini selang 3 atau 4 bulan itu saya mulai memutuskan jualan spesifik ini ya. Artinya berarti awal 2015. Saya memang ketemunya memang di Bukalapak waktu tawarannya itu, kalau nggak salah tuh lewat di Facebook saya gitu, join Bukalapak gitu. Dan saya belum mengenal yang lain, memang kenalnya Bukalapak gitu. Dan ternyata nguploadnya gampang. Kita nyari yang bisa membantu kita mempermudah transaksi di online karena sistemnya sudah mantep lah, jadi tinggal upload, jualan. Bukalapak itu aplikasi yang sangat mudah, apalagi untuk emak-emak gitu ya. Itu mudah banget untuk posting segala macamnya, user friendly, ada komunitasnya. Itu yang paling penting sih kalau buat saya, karena namanya kita pembisnis itu kan ada semangat kita tuh up down gitu ya. Jadi butuh mood booster untuk supaya lebih stabil gitu ya semangatnya. Komunitasnya lebih guyup dibandingkan dengan marketplace lain juga. Tuh awal itu kayak teknik jualannya dan sebagainya kayak gitu. Sekalinya laku, terus saya bilang gini, yah laku, yah laku, gitu. Wih, ada penjualan nih. Langsung segera packing ah. Ih, alhamdulillah. Ratusan. Kurang lebih ratusan. 2000-an kali ya? Ya, ratusan lebih. Kebanyakan orang ngechat doang, terus nggak jadi beli, ngechat nggak jadi beli, kayak takut rusak atau kayak gimana, kayak gitu. Ada pembeli yang minta dihitungin lahan sebenarnya itu. Dengan lahan sekian hektar-hektar, berapa butuh benihnya gitu. Atau maksudnya nggak tahu gitu ya. Karena memang fokusnya saya saat ini kan masih yang skala rumahan. Tiba-tiba ada teman atau saudara yang tiba-tiba belanja produk kita dan tiba-tiba dia fotoin udah belanja di toko kita gitu. Jadinya kita kaget. Jadi produk-produknya ini peralatan hidroponik. Biasanya ini ditanam di rumah ya, kayak gitu, pakai paralon, pakai air. Jadi kalau biasanya berkebun itu kan identik dengan tanah, mainan tanah kotor ya. Jadi dengan hidroponik kita tanaman sayur gitu di rumah, jadi nggak main kotor-kotoran lagi, cukup pakai air aja. Biasanya net pot yang kecil seperti ini. Itu untuk biasanya di paralon, tanamannya selada, kangkung, tuh pakainya net pot ini. Sama pakainya rock wool, media tanamnya. Terus ada juga net pot yang lebih besar dari ini.
Nah ini netpot ukuran 10 cm. Kalau ini juga sama untuk tanaman hidroponik juga, cuman lebih pakai ember. Ya, medianya pakainya hidroton namanya. Hidroton ini dari tanah. Diolah lagi jadi butiran-butiran seperti ini. Kalau ditanya gimana ngolahnya, saya juga nggak tahu, pabrik ya. Kayak gitu. Kenapa nggak pakai rockwool? Karena kan dia space-nya gede. Jadi pakainya hidroton. Biasanya ini untuk tanaman tomat, cabai gitu, yang ada batangnya gitu. Bukan yang sayuran. Biar bisa menopang. Karena kalau yang kecil ini nggak bisa nopang kalau untuk cabai sama tomat. Terus, ini benih-benih tanaman. Kayak ini benih bawang merah. Kalau biasanya taunya dari umbi, ini ada ternyata bawang merah dari biji, kayak gitu. Ini bawang merah, kemudian ini selada. Ini juga selada, sayuran. Terus ini paprika. Nah kalau yang ini lebih ke aksesoris berkebunnya sih. Saya di toko saya itu kan namanya Pam Pam Shop. Itu jualan pertama kali ya barang-barang aksesoris handphone, karena kan ngambil dari Roxy. Ada beberapa produk, yaitu ada baterai handphone, ada power bank, sebenarnya ada kabel dan charger, casing dan lain-lain lah aksesoris komponen handphone. Kemudian di tahun 2019 saya membuka UMKM bersama teman saya, yaitu Kopi Bere Beans namanya. Produknya kopi dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Di Bere Beans sendiri kita saat ini udah ada 38 jenis kopi dari Sabang sampai Merauke. Jadi jenis-jenisnya itu contohnya Aceh Gayo, Lintong, Sidikalang, Solok Padang, Ciwide, kopi Temanggung, kopi Papua, kopi Toraja. Jadi berbagai jenis lah kopi di Indonesia kita kumpulkan dan kita jual online di Bere Beans. Tujuannya supaya pecinta kopi, penikmat kopi bisa menikmati kopi Indonesia yang mantap. Helm ini adalah produksi perusahaan tempat saya bekerja. Jadi perusahaan saya itu adalah perusahaan telekomunikasi yang punya turunan usaha helm. Jadi ya saya kan udah berjualan di Bukalapak, udah tahu caranya. Ada barang, peluang dong buat saya upload, saya packing tuh sambil kerja, nggak sambil kerja sih, jam istirahat gitu kan. Saya datangnya lebih pagi. Pagi-pagi itu saya nguting-ngutingin bubble dulu tuh. Nguting-ngutingin bubble kan, orderan masuk, jam istirahat, packing. Sore-sore jam 5 pulang kerja, baru ngurusin delivery, gitu. Akhirnya, dari tadinya, 2, 3, 5, akhirnya saya benar-benar nyetokin 100-200 bawa ke rumah. Kalau untuk helm ini kan produk laki-laki. Saya sih harus riset dulu, riset kecil-kecilan lah. Cara buat jualan di Bukalapak ya, kita pertama harus buat ID dulu. Yang pertama udah buat ID jadi ya, verifikasi data. Kemudian kita lanjutkan di upload produk. Di Bukalapak sendiri itu sebenarnya jualannya sangat mudah. Yang pertama kita harus posting dulu produknya. Posting dulu sebanyak-banyaknya. Karena awal mula kita untuk bisa dapatkan transaksi kan ya harus dengan posting barang. Di posting dengan foto yang semenarik mungkin, tampilan iklan yang bagus gitu ya. Terus maksimalkan fitur-fitur yang ada di Bukalapak semuanya. Jadi yang aku selalu lakukan pagi-pagi itu aku mantau SEO pencarian aku ya. Jadi aku kasih keyword, maksudnya aku coba cari barang aku di pencarian Bukalapak, muncul atau enggak di halaman pertama gitu. Kalau misalnya enggak muncul, aku memanfaatkan fitur push sih biasanya tiap pagi gitu. Emang aku rutin, kayak luangin waktu mungkin 5 menit doang kali ya buat kayak gitu. Nah aku itu dari awal udah ngasih kayak warning ke konsumen bahwa tanaman ini tuh agak rawan dalam pengiriman yang pertama. Kemudian juga aku di foto produk juga standar emang aktual barangnya kayak gitu. Terus yang ketiga itu dulu waktu awal-awal itu aku kayak ngasih namanya surat cinta gitu buat si konsumen. Jadi kayak di suratnya itu aku kasih
kita sudah berusaha packing sebaik mungkin kayak gitu. Apabila ada kerusakan mungkin karena faktor perjalanan yang lama dan sebagainya, kemudian bisa didiskusikan melalui fitur chat apabila barangnya rusak gitu, karena nanti kami akan mencari jalan keluar yang terbaik kayak gitu. Service yang bagus, terus dari packaging paketan juga harus yang bagus, yang safety pertama ya, kemudian yang menarik gitu. Ya, cara buat mengembangkan usaha saya itu, contohnya kalau di aksesoris handphone, saya memperbanyak SKU saya, karena di aksesoris handphone sendiri kan SKU-nya itu ribuan. Maksud SKU itu adalah produk-produk yang dijual, sehingga kita memperbanyak produk-produk baru yang up to date dengan teknologi terkini, sehingga bisa memperbanyak transaksi, karena toko kita ya up to date terus gitu, jangan pakai produk yang lama terus untuk kita jualan. Kemudian untuk di kopi sendiri, strategi saya ya kita memperbanyak jenis kopi yang ada di Indonesia. Kita masih lengkapin kopi-kopi yang ada di Indonesia. Saat ini memang baru di Berebin sendiri baru Arabica, Robusta. Sebenarnya masih ada Liberica dan banyak jenis lainnya. Sehingga kalau semakin banyak produk, harapannya ya toko kita semakin ramai transaksinya. Menjaga kualitas juga, karena mau semurah apapun kita jualan dengan harga bersaing misalnya, kalau tidak kualitas yang baik berarti ya nonsen gitu. Untuk bagusnya penjualan di Bukalapak, emang kita harus join dengan komunitasnya. Yang pertama, kuatkan keyakinan dan keberanian. Aku banyak banget terinspirasi sama buku Blue Ocean Strategy ya. Jadi di buku itu kita harus mikirin gimana caranya tuh toko kita tuh punya something, sesuatu yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan toko lain. Di satu atau dua atribut aja udah cukup, nggak harus semuanya. Cuma yang ngebuat toko kita tuh benar-benar beda dibandingkan dengan toko yang lain. Makanya aku misalnya pendekatan sederhananya, yang ketika awal aku mulai di IG itu aku langsung posting yang tadinya mungkin orang jualan kayu nggak ada yang difotoin satu-satu gitu, ya udah jual random aja, kalau misalnya mau milih ya udah milih gitu kan di tempat biasa. Nah aku fotoin satu-satu sampai banyak, sampai ratusan di IG. Terus kemudian ketika aku mulai jualan di marketplace, aku nyari tahu, oh toko lain jualnya cuma 5-10 jenis, aku jualnya 50 jenis atau 100 jenis kayak gitu. Oh toko lain nggak ada garansi 100%, aku garansi 100% misalnya. Jadi kayak cari sesuatu yang unik yang menurut kalian itu matters di konsumen kalian, terus kalian benar-benar fokus di situ sampai titik di mana toko kalian tuh nggak pantas kompetisi sama yang lain gitu. Jadi menciptakan market yang baru di situ. Tips yang paling simple sih sebenarnya, coba kalian di daerah kalian sendiri sih nyari kira-kira apa sih potensi yang dijual. Waktu aku mulai jualan nggak terlalu banyak yang jualan tanaman gitu, kayak aku nyari sendiri. Maksudnya kepikiran, dan di awal pun aku nggak kepikiran jualan tanaman justru, malah jual di kayunya aja waktu dulu. Cuma dari situ karena aku udah mulai, dari situ kan muncul opportunity-opportunity lain gitu. Jadi kalau saran aku, kalau untuk produk ya coba aja dulu produk apapun, baru kemudian sambil jalan sambil tetap searching terus. Sampai sekarang pun aku masih nyari juga kira-kira apalagi ya yang lengkapnya. Misalnya sekarang aku udah mulai masuk di tanaman darat kayak keladi-keladian atau janda bolong dan sebagainya, udah mulai aku masuk, udah mulai terus masuk juga di bibit-bibit bunga dan sebagainya. Jadi yang kira sekiranya customer base-nya tuh mirip dengan, maksudnya konsumsinya tuh mirip-mirip yang teman-temannya lah, kayak pet shop mungkin atau dan sebagainya kayak gitu. Jadi yang penting mulai aja dulu, cari produknya yang kira-kira kamu pahamin, kalian pelajari lagi lebih dalam, terus kemudian sambil jalan kalian cari lagi kira-kira komplementernya apa, terus yang kira-kira bisa dibundling di produknya apa, yang lengkapnya apa. Jadi nambah terus produknya gitu, jangan stop inovasi dari situ. Teman-teman sudah menyaksikan 4 pelapak yang berbagi cerita from zero to hero mereka masing-masing. Kesimpulannya, Anda bisa mendapatkan inspirasi, tips, dan trik dari cerita mereka yang bisa Anda implementasikan ke dalam bisnis Anda sehingga omset Anda bisa jauh lebih meningkat dari apa yang sudah Anda pelajari. Nah, buat Anda pelapak baru, Bukalapak lagi bagi-bagi hadiah berupa budget promosi sebesar Rp100.000 untuk lapak Anda. Caranya gampang banget, silakan Anda langsung klik link yang ada di deskripsi, lalu isi data-data yang ada di kolom komentar yang disediakan.
Terakhir, Anda klik submit dan selanjutnya tunggu notifikasi yang akan dikirim oleh tim Bukalapak kepada Anda. Nah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.